Ini akar wahong. Ini oren nih. Lumayan beberapa bulan jadi seperti ini. Ini urut-urut gondrong sekali ya. Kita akan nanti kita akan rapihkan ya sahabat. Kita bentuk gerak dasarnya. Oke. Akar wahong C gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kreatif dimanapun Anda berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, kali ini kita ada akar wahong yang sudah ini ya, nggak kurus, agak lumayan ini. Jadi nanti kita bentuk gerak dasar ya, sekaligus cari perantingannya. Oke, memanfaatkan hal yang bisa dimanfaatkan, termasuk akar-akar ini ya. Oke, untuk sobat pemula, yuk kita bareng-bareng belajar. Oke, langsung kita cek dan pilih. Sedo. Oke, kita seleksi ini dulu ya. Nanti kita lepas ini dulu. Kawat. Ini udah lama banget ini dibiarkan. Jadi kayak udah masuk banget. Jadi nanti bentuk gerak dasar lanjut dengan pengawatannya. Ini sebelah sini agak, bukan agak, udah kering ya. Oke. Kita ini dulu ya. Wah. Nanti kita akan ambil ini ya. Kita pakai ini untuk yang ini, kita ambil ini aja ya. Coba kita putar belakang. Ini kecil, kita ambil ini aja coba. Biar nanti ya terarah. Ininya kita potong langsung aja. Oke, jadi nanti seperti ini ya sahabat. Jadi ini agak lama ini. Jadi udah begitu besar ininya. Jadi nanti dibiarkan ori aja. Biasanya kan disambung sama sancang ya.
Kali ini kita akan ori aja ya. Ya, seperti ini ya sobat. Kita pengawatannya dan nanti ketahuan. Agak terlalu ini ya, jadi kita pakai yang lebih gedean. Nomor 2 memang bohong itu mata tunasnya agak ini ya, jauh jaraknya, makanya banyak kan yang sambung sama sancang. Satu lagi. Oke, biar salep dulu biar agak ini cepat kering. Seperti ini ya sobat, nanti kita tambahin medianya ya.
biar agak menutup cagak akar dulu. Ini akar sudah lumayan ya. Oke sobat, seperti ini ya. Sementara seperti ini, nanti kita akan update lagi. Oke. Seperti ini ya sobat ya. Akar wahong membentukkan gerak dasar ini ke sini. Terima kasih, semoga terinspirasi buat sobat-sobat semuanya ya, buat pemula karena sama-sama pemula juga. Oke, bagi yang suka silakan like, comment, and share. Yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di video update berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.